Okey, hadis seterusnya, hadis ke-170. Wa an Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu qalat qudimat alayya ummi wa hiya musyrikah fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an fastafaitaytahu fitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu inna ummi qadimat wa hiya raghibah afa asidu ummi qala na'am sili ummika. Asma binti Abu Bakar ini kakaknya Sayyidatina Aisyah. Asma binti Abu Bakar ni kakaknya Sayyidatina Aisyah. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibuku menemuiku, padahal ia masih musyrik waktu tu, dia masih musyrik. Abu Bakar Islam, anak-anaknya Islam, tapi maknya tak Islam lagi. Aku pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibuku datang dan ia sangat senang. Apakah aku harus menyambung silaturahim dengan ibuku? Baginda menjawab, ya, sambunglah hubungan silaturahim dengan ibumu. Jadi dalam hadis ni Nabi sebut, maknanya walaupun orang yang bukan Islam, tapi menyambung silaturahim digalakkan dan disuruh ke sesama sesama manusia tu. Berbuat baik sesama manusia tu disuruh, terutamanya yang ada hubungan-hubungan keluarga lah. Terus berbuat baik, terus merahmati, terus membantu, sebab ini antara yang direct Nabi sebut mengenai berbuat baik sesama manusia.